بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. Syubhat mereka yang pertama berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa mengamalkan sunnah dalam Islam atau memberi contoh sunnah hasanah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka jemaah sekalian, mereka mengatakan dalam hadis ini dikatakan barang siapa mencontohkan dalam Islam sunnah hasanah, sunnah hasanah, maka itu dalil bagi mereka adanya bid'ah hasanah. Subhanallah, Nabi mengatakan sunnah hasanah, mereka rubah jadi bid'ah hasanah. Sunnah hasanah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengatakan sunnah hasanah, beliau pula yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seandainya ini dipahami bahwa semua bid'ah itu tidak sesat, berarti kita telah mempertentangkan antara dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin bertentangan. Jemaah sekalian, kenapa agama Islam ini masih murni kita terima dan mudah kita terima, dan orang-orang kafir pun menerimanya sampai saat ini? Karena dalam ajaran Islam tidak ada pertentangan. Beda dengan ajaran-ajaran Nasrani dan Yahudi, sudah tidak sesuai aslinya, sudah mereka rubah-rubah. Taurat dan Injil ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi, maka terjadi berbagai macam pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengatakan hadis ini berarti boleh berbuat bid'ah hasanah, berarti bertentangan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Tidak mungkin dua-duanya ucapan Nabi SAW lalu bertentangan. Kalau begitu yang salah paham adalah kita. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis ini juga dikatakan fil Islam, di dalam Islam. Artinya sunnah hasanah itu harus berasal dari dalam Islam. Apa itu Islam? Islam adalah wahyu dari Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang mengikuti sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti yang dimaksud sunnah di sini yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan dalam hadis ini di dalam Islam, sedangkan bid'ah itu berasal dari luar Islam. Jadi hadis ini juga sebenarnya membantah mereka. Dan memang kata para ulama, tidaklah ahlul bid'ah itu berdalil dengan sebuah hadis kecuali hadis itu sendiri yang akan membantahnya. Ini kaidah penting jemaah sekalian. Tidak ada satu hadis pun yang mereka berdalil dengannya kecuali hadis itu sendiri yang akan membantahnya. Hadis ini membantah mereka. Nabi SAW mengatakan fil Islam, sunnah hasanah dalam Islam, sedangkan bid'ah itu bukan dari Islam, itu berasal dari luar Islam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain, tadi sudah kita jelaskan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya tidak akan bertentangan, namun saling menafsirkan. Maka dalam Sunan Ibnu Majah, dalam riwayat yang lain, lafaz hadis ini
dengan lafaz man ahya sunnatan min sunnati fa amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan sunnah atau satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diikuti oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi apa penafsiran makna man sanna, siapa yang mencontohkan? Maksudnya adalah man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku. Artinya sunnah yang lama sudah tidak dikerjakan orang, seakan-akan dia mati sunnah itu, lalu kita mengamalkan, kita hidupkan kembali. Itu maknanya, bukan kita berbuat yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita baca lagi hadis ini secara lengkap dalam Sahih Muslim, ternyata hadis ini ada kisah yang melatar belakanginya, yaitu datang sekelompok orang dari satu kaum. Ketika mereka tiba di depan Nabi SAW, Nabi SAW sangat sedih melihat keadaan mereka, karena terlihat betul-betul mereka orang-orang fakir. Maka Nabi ingin para sahabat untuk bersedekah kepada mereka. Maka tiba-tiba datang seorang sahabat membawa beberapa bakul korma, sampai-sampai dia hampir enggak sanggup mengangkat bakul korma tersebut. Lalu Nabi SAW sangat senang melihat apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan? Memberi sedekah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik. Apa sunnah yang baik yang dicontohkan sahabat tadi? Sedekah. Apakah sedekah itu bid'ah? Bahkan itu ajaran Islam yang paling mendasar, termasuk yang paling mendasar. Lalu sahabat ini langsung diikuti oleh para sahabat yang lain. Jadi itulah kisah yang melatar belakangi hadis ini, bukan karena ada sahabat berbuat bid'ah, tapi melakukan ajaran Islam, yaitu bersedekah. Ini syubhat yang pertama.